Because we need to fly for about 1 hour. That's right, yeah. Yeah. Okay. Thank you. Nice to have you. See you then. See you. Halo guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan? Ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Pengamat sepak bola, Roni Pangemanan, menanggapi optimisme pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang yakin tim besutannya bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Menurut Ropan, sapaan karib Roni Pangemanan, optimisme tersebut merupakan hal yang wajib. Menurut Ropan, di atas kertas, tiga lawan Indonesia pada fase grup ini memang memiliki kekuatan di atas skuad Garuda, Jepang, Irak, maupun Vietnam. Memiliki peringkat di atas Timnas Indonesia. Pada Piala Asia 2023 mendatang, Indonesia tergabung di grup D. Di grup ini, skuad besutan Shin Tae-yong tersebut bersama dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Ajang Piala Asia 2023 ini akan dihelat di Qatar, tanggal 12 Januari sampai tanggal 10 Februari mendatang. Indonesia akan menghadapi Irak dalam laga perdana mereka pada ajang ini. Laga tersebut akan dihelat pada Senin tanggal 15 Januari mendatang. Kemudian, 4 hari berselang giliran Vietnam yang akan menjadi lawan skuad Garuda. Pada laga pamungkas, Rabu tanggal 24 Januari Indonesia akan menghadapi Jepang. Sejauh ini, Indonesia sudah 4 kali mengikuti Piala Asia. Prestasi terbaik mereka sejauh ini adalah menempati peringkat ketiga klasemen fase grup. Menurut Ropan, ada hal yang justru sangat buruk bisa terjadi jika Shin Tae-yong tak menunjukkan optimismenya. Hal tersebut, sambung ex-jurnalis media olahraga ini, adalah turunnya motivasi para penggawa Timnas Indonesia, bahkan ketika sebelum bertarung di Piala Asia 2023. All of the pain seems to follow.